selamat datang di vlog Nene Chan. Bersama aku Nene. Kali ini vlogku akan dibawakan oleh Rena lagi. Silakan Rena. Dadah vlog. Halo teman-teman. Liburan kali ini kita akan membersihkan mainan boneka. Iya, benar sekali. Mereka harus mandi. Kita siapkan airnya ya. Aku mau pakai air dingin campur air panas biar jadi hangat. Ini belum dipencet. Harus dipencet dulu nih biar airnya tidak terbuang. Sambil menunggu bak mandinya terisi, kita buka dulu baju mainan boneka kita. Siapkan juga handuk dan sabunnya. Aku pakai hair and body wash mini mouse. Jadi bisa dipakai buat sabun mandi dan keramas juga. Kita mulai dari Nini, Rena, Yuka, Mel, Lily, dan Aul. Serem banget ya. Oke lanjut, kita basahi semua mainan boneka ini. Kita aduk-aduk sedikit. Rambutnya Mel jadi merah muda ya. Beri air sedikit dan mulai ucek-ucek rambut. Kita usap-usap mukanya juga. Lalu badannya, tangan, punggung, dan semua muanya. Biar bersih dan higienis lagi boneka kita. Beri air lagi sedikit biar busanya makin banyak. Kalau sudah, kita celupkan ke air. Kita bersihkan busa-busa dari mainan boneka kita. Gimana Nini? Seger kan? Kita siram-siram dan celup-celup lagi biar benar-benar bersih. Oke. Langkah berikutnya adalah membilas dengan air mengalir biar tidak ada sisa-sisa busa yang menempel di mainan. Lakukan pada semua boneka ya. Kalau sudah bersih, kita keringkan dengan handuk ya. Kemudian kita sisir dengan lembut. Kenapa sih kok harus disisir setelah kena air? Iya, biar waktu rambutnya kering nanti jadi lurus dan tidak berantakan. Setelah disisir semua, dudukkan di tempat yang bersih. Diangin-anginkan begitu. Tapi jangan ditaruh di bawah sinar matahari langsung. Nanti kasihan mereka kepanasan. Apalagi ditaruh di luar rumah. Bisa-bisa bonekanya hilang deh. Tadaa! Sudah siap untuk rekaman lagi. Sudah pakai baju bagus semua. Nantikan video kami lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. We love you. Muah kasih. Bye.